Assalamualaikum, selamat siang. Siang ini aku lagi goreng udang, minta sambal. Sambal cabe hijau ya, tapi sini aku goreng dulu sebentar biar wangi. Udangnya udah aku bersihkan, lalu aku belah di punya ini, saya buang kotorannya. Sekarang aku mau ambil 3 dulu untuk kakek ya. Saya nggak boleh makan banyak-banyak, nanti saya dimarahin sama anaknya. Orang tua nggak boleh terlalu banyak makan yang apa namanya kolesterol. Goreng bawang merah sama bawang putih sampai harum. Boleh juga gunakan bawang bombay atau bawang daun ya teman-teman, tapi saya lebih suka menggunakan banyak bawang merah ya. Nah, ini goreng sampai dia warnanya kecoklatan atau naik bau wangi. Nah, aku lebih suka masak pakai wajan ini teman-teman, besar. Kalau pakai teflon, lalu masukkan nih cabai hijau, bawang daun, ada merica, ada garam, peda perasa. Goreng sampai cabenya layu. Cabai ini nggak saya buka ya, soalnya bijinya takut keluarkan. Kalau gini-gini tetap pedas teman-teman ya. Lalu kita kasih sedikit saus tiram. Siram. Udah, ini wangi banget teman-teman. Kecap manis. Gatal. Wah, manis. Ini nasi sebakul habis langsung mukbang. Kasih sedikit air. Oke, biar dia meresap kecap sama merica ya. Ini kalau udang pastikan ada merica sama kecapnya, itu akan membuat udang sedap manis wangi. Boleh dijambal, boleh juga dengan nasi, nggak pakai nasi juga nggak apa-apa ya. Pokoknya ini semua masakan maknyus. Ini tadi saya sudah tumis daun telo, bikin mie goreng spaghetti. Ini daun lenca hutan, dan itu yang ditutupi ada sambal terasi. Saya ini buat makan kayak ya aja, makannya seutil. Ini nanti kasihkan ke Ai nih. Ai lagi suaminya di rumah sakit opname teman-teman, dia mintakan saya masak udang telo sih mintanya, tapi karena saya banyak bahan di kulkas belum saya masak, daripada mubazir saya kasih dia aja. Ya teman-teman, nggak apa ya, membantu orang memerlukan nggak apa-apa. Nggak kira orang apa aja, orang Taiwan, orang Indo boleh. Semua di sini orang Indo nggak ada teman-teman, jauh. Kalau ada yang deket saya kasih lah ini. Oh ya teman-teman, ada teman aku yang sakit. Untuk para BMW yang deket-deket Mioli sini, tolong dong dibantu. Itu ada teman aku yang kecelakaan dan dia tidak punya penghasilan, tapi masih tetap harus nunggu di sini dulu. Kalau mau menyumbangkan sedikit rezekinya boleh, dia ada di daerah Kongkuan ya. Kongkuan Mioli ya. Ini sebentar lagi masak. Wah, ini pedas-pedas wah. Yang doyan pedas ini wismanya, setelah kalau saya tuh meringis nih. Saya nggak boleh makan pedas, pedas ada sedikit sakit gusi, nggak tahan pedas saya ya Allah. Padahal ini kuahnya sedap banget nih, maknyus-nyus. Oke teman-teman, selesai sudah. Ini udang, bumbu, kecap, cabai hijau,
tapi kicapnya nggak usah banyak-banyak. Ini wangi, sedap, dan pokoknya sedap lah, namanya udang diolah olahannya sampai hijau deh. Oke, terima kasih, bye bye, assalamualaikum, selamat beraktivitas di hari Rabu, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ya, ikuti peraturan yang ada ya, jangan membawa karet sorangan gitu. Oke, bye bye.